Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Alaki Channel. Bertemu dengan video kita di kali ini ya. Update kembali setelah hampir 10 hari kolam ikan diisi atau ikan-ikan dipindahkan di kolam ikan ini. Sore hari kita mau kasih makan ikan kita, guys. Sudah pada nunggu ya, guys. Ikan kita pada sore hari ini kita akan kasih makan, sudah pada kelaparan. Inilah kondisi siang tadi, hujan. Jadi airnya terlalu penuh batas dari ketinggian air yang ada di sudut sana ya, kawan-kawan ya. Ada pipa 1,5 in. Nah, di situ batas ketinggian air untuk kolamnya. Ikan kita sudah lumayan gede-gede ini, guys. Nih, nila hitam sudah mulai babon ya. Ini anakan-anakannya. Sekali lagi, air sengaja kita tidak berikan lampu UV karena kita akan biarkan dulu indukan-indukan nila ini bertelur supaya ada regenerasi dari ikan-ikan ini, nanti bisa banyak dan bisa kita budidaya untuk jangka waktu yang lama, guys. Jadi kalau kita tidak berikan kesempatan untuk bertelur, jadi nanti takutnya habis. Hanya kita biarkan ikan-ikan ini bertelur dulu biar agak keruh airnya, supaya telur-telur bisa terselamatkan. Jadi kalau sudah nampak di permukaan air ini, jadi kita tinggal ambil saja anakannya, kita pisahin ya, tujuannya itu ya, guys. Ini tidak kita review dulu sistem filtrasi ya, kita tidak review dulu sistem-sistem yang lain. Kita biarkan sekali lagi air menjadi agak keruh, supaya sekali lagi ikan-ikan bisa bertambah banyak, bisa berkembang biak. Waterfall pun biar kita biarkan berlumut, tidak kita bersihkan ya, karena kalau siang lumayan keterpa matahari, masih tembus matahari dari atas ya, walaupun kita kasih paranet. Oke, ini kondisi terkini ya di sore hari, kondisi kolam kita di sore hari ini di tanggal berapa nih ya, 28 Juli 2022. Tetap ikutin terus video kita ya. Jangan bosan-bosan untuk mantengin video kita di Alhaki Channel. Ya, informasi-informasi yang kita sajikan tidak kelewatan. Inilah bentuk dari kolam yang sudah kita cat ulang. Ya, dengan model menggunakan 3 chamber. Insya Allah kalau pemanfaatan chamber ini bisa kita maksimalkan, maka air akan jernih selalu. Oke, sampai di sini video kali ini. Terima kasih selalu mantengin video-video dari Alhaki Channel. Jangan lupa dukung terus video kita dan dukung terus channel kita, supaya saya lebih semangat untuk menyajikan video-video yang terbaik untuk penonton setia Alhaki Channel. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.